Hey guys, dengan saya Zuli Nugro, seperti di judul video kali ini, saya akan merekomendasikan anime-anime yang dimana karakter utamanya bisa dibilang adalah seorang murid pindahan, baru masuk ke sebuah akademi atau sekolah. Dan ternyata dia ini ya bisa dibilang lumayan overpower pak, atau di atas rata-rata lah dibandingkan murid-murid lainnya. Sedikit tambah nih, gua gak bakalan masukin seperti Classroom Elite atau Trinity Seven dan anime-anime pasaran sejenisnya guys. Nah, apa saja anime-anime tersebut? Tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita ke list yang pertama. 100. Anime ini adalah sebuah anime yang agak-agak mirip tuh dengan Absoludo dan masuk ke Kuen Haexa. Haexa? Hunter x Hunter? Ya singkatnya ya bisa dibilang juga harem dan ecchinya doang tuh yang membuat anime ini ya bisa dibilang mirip. Berkonsep dimana 100 adalah satu-satunya senjata yang bisa melawan bentuk kehidupan misterius yaitu Sevik. Nah ketika datang ke bumi, sang protagonis yaitu Kisaragi Hayato bercita-cita ingin menjadi ahli seni bela diri menggunakan senjata yang bernama 100. Nah dia ini berhasil tuh masuk ke dalam akademi yang bernama Little Garden. Nah pada saat dia diterima itu pasti kan ada upacara penerimaan siswa baru gitu guys. Nah setelah upacara penerimaan murid selesai itu guys, dia diajak duel oleh seorang sang ratu, ahli seni bela diri terkuat di dalam akademi tersebut yaitu Claire Harvey. Saat episode pertama mungkin kalian akan mengira anime ini bercerita kisah kasih antara dua orang lelaki homo. Enak aja lelaki homo, lu kira gua pikun jir? Bukan guys, bukan lelaki homo bukan. Yang sebenarnya teman lelakinya itu adalah seorang perempuan. Nah disinilah fan service mulai bergerak guys. 100 Estetika bercerita di mana Akatsuki Ozawa. Ozawa? Kenapa nggak sekalian Ozawa gitu? Adalah protagonis yang sangat dibutuhkan oleh anime ini. Tunggu, semua protagonis pasti dibutuhkan setan. Nah, si Ozawa ini gua sebut Ozawa karena ngeselin mukanya, cuk. Sok keren banget sumpah. Si Ozawa ini bisa dibilang sering banget tuh melakukan tindakan-tindakan cabul yang membuatnya merasa menyenangkan gitu. Nah kan, Ozawa banget tuh. Tetapi jangan salah sangka guys, dia ini sering juga tuh menunjukkan beberapa kemampuan yang hebat. Seperti Raja Iblis yang berhasil tuh dia kalahkan oleh seorang kesatria yang bernama ya si Ozawa ini guys. Nah sebelum sang Raja Iblis itu mokat guys, dia ini berpesan kepada Ozawa ini untuk membawa putrinya yang bernama Miu. Dan sesuai dengan yang diharapkan Raja Iblis, Ozawa ini membawa Miu. Dan kerjaannya cuma dimodusin doang tuh sama si kampret ini guys. War Trigger adalah sebuah anime yang diadaptasi dari sebuah manga yang berjudul sama guys, karangan Daisuke Ashihara. Nah anime ini telah tayang sebanyak 73 episode. Namun saat ini produksi animenya ini telah berhenti guys karena suatu hal yang belum pasti gitu. Seperti yang disebutkan oleh salah satu karakternya yaitu Jin di akhir episode 73. Nah anime yang berjudul Dunia Mancing Emosi ini bercerita tentang munculnya gerbang misterius di kota Mikado yang menghubungkan bumi dengan dunia lain yang bernama Neighborhood. Nah dari gerbang tersebut keluarlah monster-monster yang disebut dengan Neighbor. Dari penyerangan pertama itu banyak sekali penduduk yang tewas guys. Namun berkat usaha dari sekelompok orang yang memanfaatkan teknologi dari Neighbor, musuh dapat dipukul mundur tuh. Orang-orang ini juga tuh yang nantinya bakalan membentuk sebuah organisasi yang bernama Barder yang bertugas untuk menjaga kota Mikado dan mengantisipasi akan adanya gerbang baru yang bakalan muncul. Ya anime ini menurut gua lumayan keren dari story dan konsepnya guys. Ya seangkatan lah dengan anime One Punch Man dan sejenisnya. Cuma aja ya kalau kualitasnya bisa dibilang sedikit bagus One Punch Man lah. Makanya itu dia ini kalah populer dari One Punch Man guys. Noblos. Kok Noblos? Bukannya Nables? Sebenarnya anime ini adalah adaptasi dari komik Korea alias webtoon gitu guys. Dan kalau kalian pengen animenya ya cuma versi ona doang. Ya alias gak resmi ditayangin di TV Jepang gitu. Jadi agak-agak susah mencari anime ini dikit guys. Tapi kalau kalian orang pinter ya pasti bisa lah. Bercerita tentang vampir yang memiliki kekuatan besar tetapi tidak mengganggu manusia, malah melindunginya guys. Catatan, tidak ada mirip-miripnya dengan Twilight, kampret. Sepintas, ketika melihat ini, saya akan menyangka ceritanya kurang menarik. Tetapi ketika ceritanya mulai di pertengahan, anime ini cocok buat kalian yang suka genre action dengan kemampuan-kemampuan super yang fantasi guys. Romance-nya sedikit sekali, tetapi komedinya itu ya bisa dibilang cukup lumayan banyak. Anime ini berhasil menyuguhkan animasi pembuka yang ciamik dan diakhiri pula dengan animasi-animasi penutup yang juga tak kalah menarik guys.
menurut gua kalau kalian nonton ini akan lebih disuguhkan dengan muatan-muatan aksi yang menegangkan guys. Meski tidak terlalu fokus pada narasinya, namun ini adalah format yang cukup pas bagi anime-anime dengan durasi 30 menit. Fokus pada sebuah action yang mampu membuat daya tarik sendiri, karena tentu narasinya dapat disampaikan tidak hanya melalui story doang guys di dalam anime ini. Jadi cocoklah buat kalian yang nggak suka memahami anime dari story-nya doang. Busou Shoujo Itulah. Sekilas, Busou Shoujo ini terkesan memiliki cerita yang nggak penting banget. Tetapi kalau dilihat secara menyeluruh, secara mendetail juga dengan rumus-rumus kimia, matematika, dan juga ekonomi yang bikin kepala sariawan, cerita seri ini memang sebenarnya nggak terlalu penting sih. Bercerita tentang remaja SMA yang bernama Nomura Fudo dikeluarkan dari sekolahnya yang lama guys, karena mengkaukan 40 orang dalam satu tawuran yang sangat hebat. Tetapi kemudian dia ini dipindahkan ke Akademi Simbiosis Swasta Aichi. Apa benar tuh terjemahannya? Gua nggak tahu, cek sendirilah. Yang ternyata secara harfiah dikuasai oleh para siswi di dalam sekolah tersebut. Nah, alasan anak-anak perempuan ini menguasai sekolah adalah karena mereka semua diizinkan membawa senjata. Iya, senjata beneran, Pak. Perguruan Aichi ini sebelumnya adalah sekolah khusus untuk anak-anak perempuan dari keluarga-keluarga terhormat gitu. Dan pada tahun-tahun belakangan ini, dia ini menerima siswa laki-laki gitu. Sebagai langkah untuk melindungi kehormatan para siswi di sini itu diizinkan membawa senjata agar menjaga dirinya dari para laki-laki, guys. Alay juga sih menurut gua. Bayangin aja satu cowok digubugin satu sekolah. Yang notabene-nya itu cewek semua. Ya oke sih, nggak apa-apa. Soul Eater. Anime ini menceritakan tentang sekolah yang dibangun oleh Shinigami. Nah, di dalam sekolah tersebut berkumpul para pemegang senjata yang menyerupai manusia. Tugas setiap master atau pemegang senjata tersebut adalah menjalankan misi dari Shinigami tersebut, guys. Di situ ada seorang master dengan senjatanya yaitu Soul. Bersama dengan kedua temannya, dia ini menjalankan misi yang diberikan Shinigami tersebut. Dalam perjalanannya, mereka ini bakal menemukan banyak-banyak sekali musuh, guys. Setiap karakter di dalam anime ini memiliki cerita yang masing-masing. Apalagi kalau karakter utamanya masing-masing punya kekuatan yang keren-keren, guys. Sekali nonton anime ini, saya jamin kalian pasti akan suka dengan adegan pertarungannya. So, untuk kamu yang suka anime action dengan pertarungan keren dan seru, lu wajib nonton anime ini, guys. Juo Muji no Fafnir. Dari sudut pandang cerita, karakter yang bernama Yu Mononobe adalah seorang laki-laki yang diterima di sebuah sekolah Midgar yang berisi perempuan semua. Eits, tetapi di sekolah ini adalah sekolah eksklusif untuk kelompok seorang gadis yang dikenal dengan sebagai D guys, atau biasanya disebut dengan tipe Dragon. Jadi jangan sembarangan kalau sekolah di sini modusin cewek-cewek di sini guys. Kalau sembarangan lu bisa mampus. Gua merasa aneh gitu, kebanyakan yang menjadi D itu kan gadis-gadis cakep sih. Lah ini kenapa si cowok ngeselin ini bisa masuk ke situ? Terus kenapa punya kekuatan D coba? Lu jangan-jangan banci setan. Mana sekolahnya isinya cewek semua lagi? Lu pasti cowok tai emang. Kenja no Mago. Nah ini adalah anime yang benar-benar angkat-angkat tai ayam dan masih fresh gitu. Ada seorang anak muda yang tewas karena kecelakaan. Dan dengan kutukan anime-anime isekai pasaran lainnya, karakter utama ini terlahir kembali ke dalam dunia lain sebagai seorang bayi. Nah, cuma bedanya di situ dia ini jadi bayi, guys. Beruntungnya dia ini diselamatkan oleh pahlawan yang dijuluki dengan Dewa Kehancuran yang bernama Merlin. Dan bayi tersebut diberi nama Shin. Merlin membesarkan Shin layaknya seorang cucu sendiri, guys. Dan Shin ini juga diajari sihir sampai dia menguasai sihir original yang bahkan membuat Merlin sang pahlawan terkejut. Selain diajari sihir, Shin ini juga diajari seni berpedang oleh seorang mantan jenderal dan diajari juga tuh cara membuat perlengkapan sihir oleh neneknya. Setelah Shin merayakan ulang tahun yang ke-15, Merlin ini baru ingat dan berkata, "Ah, aku lupa memberikan pengetahuan dasar." Kehidupan fantasi Shin, si bocah luar biasa di dunia lain ini dimulai, guys. Dengan heroin-heroin cakepnya yang dadanya penuh belahan. Catatan, mau puasa jangan nonton anime ini. Nah itulah anime-anime di mana karakter utamanya bisa dibilang menjadi seorang murid pindahan atau baru masuk ke sebuah akademi atau sekolah gitu. Dan ternyata dia ini ya lumayan overpower atau di atas rata-rata lah dibandingkan murid-murid lainnya. Nah manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis ya di kolom komentar. Oh iya, kalau puasa jangan nonton Kimi-ime guys, ntar batal. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user Nekopoin dulu diri, sampai jumpa di next episode.